Sekarang saya berada di hadapan Sekolah Kebangsaan Bukau, salah satu tempat mengundi di Parlimen Sepitang. Banjir melanda sekolah ini. Bayangkan kalau hari mengundi berlaku banjir seperti ini 2 minggu akan datang. Sebab itulah kita minta lebih awal dahulu kalau boleh pilihan raya dibuat bukan bulan November atau Disember. Banjir kita harap 2 minggu lagi, kita haraplah banjir tidak berlaku. Kalau begini berlaku, bagaimana rakyat nak mengundi? Ini pusat mengundi ni. Tak salah tu tempat mengundi di Parlimen Sepitang. Lihatlah. Perdana Menteri Sementara Ismail Sabri menyatakan kemungkinan menangguhkan pilihan raya jika berlaku banjir. Sebab itulah kita kata, dengar pandangan orang, dengar pandangan pakar. Janganlah jadi Perdana Menteri yang lemah sehingga kena ikut arahan UMNO. Kalaupun arahan yang baik, tak apa. Itu pertama. Kamu dah lakukan kesilapan besar. Setelah maknanya penamaan calon, baru terfikir ada kemungkinan ini. Saya harap tidak berlaku, insyaAllah. Tetapi andai kata berlaku, kamu pilih darurat. Sama lah macam Mahathir buat dulu. Ada masalah, tak boleh jawab di parlimen, darurat. Dan PKP terpanjang di dunia, angka kematian dalam nisbah kepada penduduk tertinggi di dunia, 36,000. Inilah keadaan dia yang diusulkan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri. Ya. Maknanya mencari helah. Tetapi kalau kita tengok kenyataan, kerana saya fikir UMNO dan Barisan Nasional itu di tahap yang paling rendah sekarang. Ya. Apakah keputusan itu berdasarkan data dan kenyataan yang tentunya kita terpaksa dukung, atau angka kemungkinan yang disuarakan itu kerana dilihat prestasi UMNO Barisan Nasional itu dah mula ganap, dah mula merudum. Jadi kita tunggu, doakan Allah SWT, mudah-mudahan kita dapat teruskan dengan keadaan baik. Maka, kalaupun kita terpaksa hadapi darurat, kita lihat apa tahap bencana yang berlaku. Dan kita letakkan kesalahan setelah belanja berbilion ringgit ini kepada UMNO dan khususnya Ismail Sabri yang harus dihumban kerana cuai dalam membuat dasar dan menjalankan tanggungjawab.